Dinamprona sasalat COID-11 Noba mempirang hal di Jawa Barat Upa Manawae Di Widangparwisata. Samala Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamilngecesken Kiwari numpak motor terus sepeda, jadi cara anyar ngerrasakan kehendhan Jawa Barat sautasCOI-11. Laaran bisa lebihwi ngajaga jarak nalika lampahan bat numpak kendaraan umum masalah kawas pesawat atauwabbes. Beri numpak motor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngadius meninggalkan situ Dharma Kabupaten Kuningan balik muru Kaimah dinasna di Kota Bandung. Di tukang 11 belas motor aantayan ngaping eta Gubernur anu dilandih Kang Emil. Kang Emil nembrakan kiwari numpak motor jengsa pedah jadi salah seji caranya anyar anu merenah kerengararasakan keendahan Jawa Barat satu tas COVID-19. Bang naki pakan siuluyu karena protokol kesehatan kawas jaga jarak nyaeta numpak motor atau sap pedah bata numpak kendaraan umum massal kawas pesawat atauwabbesnyaeta halpisaanunggah Ballukukaken Wiang ekonomi Jawa Baratina sektor pariwisata naik lebihwi gancang Batan Bali anungandelken penerbangan. Dinam Prona Covid-19 ngunyangkeun hasil anu ulah ia mengandalkan apresiasi internasional lantaran dina regional G lewih ti cukup. Menunjukkan kita nggak usah terlalu uh, apa namanya mengandalkan ya bahwa ia diapresiasi internasional karena yang penting mah dengan regional aja sudah lebih dari cukup. Makanya ekonomi pressure Jawa itu recoverynya nya paling cepat dibanding Bali karena tidak mengenalkan penerbangan kan, mengenalkannya motor motor. Makanya Uh, pariwisata yang paling uh, jaga jarak di hari ini adalah pariwisata naik sepeda dan naik motor. Hmm. Makanya saya bawa klub motor macam-macam ya, hmm. dari ya, area Davidson Brotherhood lain-lain supaya Kabupaten Kuningan jadi selesai satu lewak lewat kapunjul Ridwan Kamil ke kegiatan pariwisata. Jekang Emil, pemerintah Provinsi Jawa Barat Gede Pangrojongna, sangkan widang ekonomi kuningan, lewi ngaronjat ngaliwatan pariwisata, selesai jina renovasi alun-alun jeng situ Dharma. Diri Nami harap eta pangrojong ti pamarentah Provinsi Jawa Barat teh mampu ngahangkeutkeun widang ekonomi kuningan anu salila ieu anak ngandel ngandelkeun widang tatanen bisa diwewegan ku ekonomi pariwisata. Kiwari pihakna satekah polah memenah situ Dharma jadi destinasi wisata internasional kalawan ngamalirkeun waragad 8 miliar dina tahun 2020 jeung 40 miliar dina tahun 2020 hiji. Tapi diri nami harap pemerintah Kabupaten Kuningan ngariksa hasil renovasina selesai jenak ketak ngageing oknem warga numi cenan runtah sagawaya. Tapi kak Emil miharap naik kelasna pariwisata situ Dharma kadisiplinan paripolah warga ge kudu naik kelas. Budi Hartati, Bandung TV.